Halo, nama saya Zakirin Ramadhan dari kelas 7F. Hari ini saya akan menceritakan tentang teman saya yang bernama Mukidi. Suatu hari, Pak Guru memberikan 5 soal kepada murid-murid. Pak Guru memulai pertanyaan pertama. Anak-anak, hewan apa yang huruf depannya adalah G? Lalu, semuanya terdiam. Mukidi menjawab, gajah Pak Guru. Semuanya bertepuk tangan. Pak Guru memulai pertanyaan kedua. Anak-anak, hewan apa yang huruf depannya adalah D? Semuanya terdiam. Lalu, Mukidi tiba-tiba menjawab, 2 gajah, Pak Guru. Pak Guru lalu memulai pertanyaan ketiga. Anak-anak, hewan apa yang huruf depannya adalah P? Semuanya terdiam lagi. Lalu Mukidi menjawab, pasti gajah, Pak Guru. Lalu Pak Guru menyuruh Mukidi untuk keluar kelas. Pak Guru memulai pertanyaan ke-4. Anak-anak, hewan apa yang huruf depannya adalah P? Semuanya terdiam. Lalu Mukidi dari belakang kelas menjawab, pasti gajah, Pak Guru. Lalu semuanya tertawa. Pak Guru langsung menyuruh Mukidi untuk pulang. Pak Guru memulai pertanyaan ke-5. Anak-anak, hewan apa yang huruf depannya adalah C? Semuanya terdiam. Lalu tiba-tiba handphone Pak Guru berbunyi. Siapa yang ada di handphone tersebut? Ternyata itu adalah Mukidi. Lalu Mukidi menjawab, jangan-jangan gajah, Pak Guru. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.